Hello everyone, welcome back to Noxy Line Play Channel. Jadi tepat hari ini pada tanggal 21 November 2021 adalah anniversary Line Play yang ke-9. Dan untuk event Line Play kali ini kita dapat Square Chat event, tapi nggak kayak VIP Butler ya. Ini kita cuman nulis Happy Birthday dengan menggunakan huruf kecil di chattingan Square Tsubasa. Dan kita bakal dapat hadiah feathers, 90 feathers sama gacha tiketnya Tsubasa Reservoir Chronicle. Oke, sekarang ayo kita ke Tsubasa Square. Oh, jadi sekarang Square udah punya 2 buff karena udah upgrade ke stage 2. Kayaknya teman-teman udah donasi 14 juta ya. Iya benar, total 14 juta donasi feathers. Oke, kita skip sebentar. Sekarang Noxy mau pindah ke private square dengan kode 1313. Biar nanti kita bisa ngelihat buff-nya lebih jelas. Oh. Belum ada buff ya, teman-teman. Dia loading. Ah, there you go. Jadi sebenarnya apa sih gunanya buff ini? Jadi sebenarnya guna buff ini buat teman-teman yang mau ngumpulin bulu, yang mau collecting feathers, kalian bisa dapat tambahan 2 extra feathers kalau pakai buff ini. Nah, kalau kita tekan muncul kayak gini, kayak cerita di animenya gitu, Satomoyo sama Kurogane. Yuk, sekarang kita lihat punya Fei sama Chi. Coba kita tekan ya buffnya. Ya, keluar juga adegan kayak yang ada di anime gitu. Oh ya, hampir lupa soal event Square yang katanya tadi harus nulis happy birthday kan di kolom chat. Sekarang kita bakal nulis happy birthday-nya. Kita tulis happy birthday, tapi happy birthday ya. Happy birthday. Nggak pakai huruf besar ya, teman-teman. Nah, jadi ini tuh hadiahnya teman-teman, dapat 90 feather sama gacha tiket. Nah, sekarang kita cek ke mailbox, ada kan? Tiketnya sama badge yang tadi kan. Kita kalau udah donate 14 juta terus kita bakal dapat badge-nya yang biru. Oke, sekarang aku mau coba gacha. Ya, belum beruntung ternyata buat dapat SRR ke atas ya, teman-teman. Oh, it's really cute. Aku tuh belum punya loh bandonya Sakura yang ini. Jadi nggak apa-apa deh, anggap worth it aja. Jadi aku udah collected rare ke bawah udah ya, rare sama normal item udah aku collect. Tapi epic, aku tuh pengen banget pedangnya Kurogane sama Fei itu loh. Oke, sekarang aku bakal dress up kayak Sakura gitu. Oke, Noxy udah selesai dress up. Sekarang kita
ke Tsubasa Square, Noxy bakal tunjukin caranya gunain buff sekalian buat tapping-tapping demonnya ya. Jadi kita coba langsung ke buffnya Faye sama Chi. Di sini kalau kita udah tekan buffnya, nanti bakal kelihatan ada feathers warna biru di atas. Oh, kebetulan banget nih udah muncul demonnya. Nah, itu tandanya kalau ada feathersnya di atas, kamu udah gunain buffnya Faye sama Chi. Perlu diingat lagi ya teman-teman, ini buffnya nggak bisa di double atau di triplet, jadi kalau nggak bisa ditempa gitu loh. Jadi kalau kamu mau pakai buffnya Faye sama Chi bisa, mau pakai buffnya Kurogane sama Tomoyo juga bisa, tapi nggak bisa rewardnya itu nggak dapat double ya. Jadi sama-sama dapat 2 extra feathers. Sekarang kita lihat buffnya Kurogane sama Tomoyo. Kalau teman-teman perhatikan tuh ya, di atas kalian ada feathers warna merah. Kayak gini nih. Kelihatan kan? Feathersnya itu warna merah, kita udah punya buffnya Kurogane sama Tomoyo. Nah, kalau buffnya udah ada di kita, buffnya tinggal pilih deh mau yang pakai Kurogane sama Tomoyo atau Chi sama Faye. Nah, kita bisa tapping ke demonnya biar dapat extra feathersnya. Tapi kalau kita udah tapping demonnya dulu, terus tapping buffnya, nggak ngefek gitu. Jadi, selesai pakai buffnya, baru kita tapping demonnya biar kita bisa dapat extra bonus 2 feathersnya itu. Ya, terus kalau mau tapping demon itu satu sesi kan 5 menit. Nah, kita cuma butuh 1 kali tapping demonnya. Tapi kalau mau tapping semuanya juga bisa kok. Tapi kalau cuma satu doang nggak apa-apa. Jadi selama sesi itu kita harus berada di square selama 5 menit sampai dapat pop up kalau kita udah ngalahin demonnya, kayak succeed gitu loh, kayak sukses udah kalahin demonnya gitu. Jangan sampai kalau kalian selesai tapping tapi belum selesai 5 menit sesinya, kalian udah keluar ke square. Jadi sama aja bohong, kalian gak bakal dapat feathersnya. Nah, ini kita nunggu ya sampai menit kelima selesai, terus bakal keluar pop up-nya. Kayaknya bentar lagi deh, udah menit keempat soalnya. Nah, kayak pop up gini loh, jadi kita harus nungguin. Nah, itu kan kita dapat square buff apply plus 2 demon control event reward plus 1. Jadi kita dapat totalnya dari buff sama yang di event 3 feathers satu kali sesi. Oke, segitu dulu video dari Noxy. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi buat teman-teman, dan Noxy harap kalian bisa enjoy dengan Line Play 9th Anniversary. See you on my next video. Bye!